terkait dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika yaitu jenis ganja, di mana di sini penyidik telah menetapkan ya saudara Siti Nazar atau MN ya umur 25 tahun sebagai tersangka. Yang bersangkutan diamankan pada tanggal 13 Desember 2021 kurang lebih pukul 20.30 di Jalan Mendang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Kemudian pada saat itu ya diamankan barang bukti ada dua bungkus. Yang pertama narkotika jenis ganja berisi 0,36 gram. Kemudian yang kedua narkotika jenis ganja dengan berat 0,61 gram. Kemudian berdasarkan pemeriksaan sementara yang bersangkutan ini memesan ataupun membeli narkotika tersebut dari seseorang ya yang nama panggilannya Ipang, ini masih dalam pencarian dan sudah ditetapkan sebagai DPO. Ya. Kemudian yang bersangkutan menggunakan pengakuan dan pemeriksaan ini kita lakukan adalah untuk konsumsi sendiri. Adapun alasannya adalah untuk membuat ataupun membantu mudah untuk tidur, ya. Karena yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk tidur, ya. Dan ini ganja yang digunakan menurut pengakuannya membantunya untuk mudah tidur. Kemudian pasal yang ditersangkakan berdasarkan kepada tersangka adalah 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.